Keluarga David mengaku tidak mengenal tersangka Mario Dendi, anak pejabat pajak maupun pacarnya yang berinisial AGH. Hal ini disampaikan Rustam Hatalah, juru bicara keluarga David, dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network pada Sabtu 25 Februari. Rustam mengungkapkan bahwa ibunda Mario Dendi sempat menjenguk David saat dirawat di RS Medika Pertama. Ibunda Mario Dendi, yakini Ernie Meike Torondek, telah menemui ayah David, yakini Jonathan Latumahina. Dalam kesempatan itu, ibunda Mario Dendi mengucapkan permohonan maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Ia juga ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Rustam Hatalah menyebutkan permintaan maaf keluarga Mario Dendi sudah diterima keluarga David. Sementara terkait urusan hukum, kata Rustam, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada LBH GP Ansor untuk menangani prosesnya. Lebih lanjut, Rustam juga menegaskan jika keluarga David tidak mengenal pelaku maupun AGH yang disebut sebagai mantan pacar David. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.